Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puntai yang syukur yang tiada terukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tidak pernah bertepi atas Robil Izati Rob yang sampai saat ini dan detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmat, mencucurkan ragam rahmat untuk kita semua. Dialah Allah yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmonis, yang telah mempergantikan lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Kesemuanya itu beredar pada porosnya, berputar pada falak yang telah ditentukannya, dan itu sebagian kecil dari tanda-tanda kemahabesaran Allah SWT. Salawat dan salam terlimpah ruah spesial kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswah dan qudwah dalam hidup kita, contoh dan teladan yang terbaik buat kita, dan kita berharap pula kelak di yaumul qiyamah kita akan berada satu lantai bersamanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, hamba-hamba Allah yang hatinya selalu dipenuhi dengan kebaikan dan keikhlasan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rob yang telah mengizinkan kita kembali menghirup energi Ramadan di tahun ini. Satu kenikmatan yang luar biasa, satu kebanggaan buat kita semua. Allah takdirkan kita bersama orang-orang yang kita cintai bisa menikmati bulan Ramadan di tahun ini. Merasakan laparnya di siang hari, indahnya qiyamul lail di malam hari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghadirkan kembali Ramadan untuk kami. Apalah jadinya jika dalam hitungan siklus satu tahun tidak ada bulan Ramadan. Mungkin kami telah menjadi makhlukmu yang terpuruk dan terhina di atas muka bumi ini. Muslimin, muslimat, hamba-hamba Allah yang berbahagia, jangan kita menjadikan Ramadan ini sebagai ritual tahunan saja. Semangat kita muncul, gairah kita tumbuh di saat malam-malam awal Ramadan. Kita bisa menyaksikan bersama saat malam awal Ramadan, masjid, musola, mereka yang mengadakan malam sholat terawih penuh di mana-mana. Tapi terkadang masuk seminggu bulan Ramadan, masjid musola begitu mengenaskan. Bahkan hampir di penghujung Ramadan, bukan masjid dan musola yang dipenuhi, tapi justru stasiun, tapi justru tempat perbelanjaan yang mereka kunjungi dan mereka datangi. Saudara-saudaraku sekalian berbahagia, kalau itu yang selalu kita lakukan, apalah arti Ramadan saat ini yang kita jalani? Padahal Ramadan dengan kurikulum yang maha sempurna telah banyak memberikan aneka macam berharga buat kita semua. Dari Ramadan kita bisa merasakan nikmatnya kebersamaan, merasakan laparnya bersama, haus pun bersama. Padahal kita menyadari lapar sangat membuat perut kita melilit, haus sangat membuat tenggorokan kita tercekik. Tapi semuanya itu kita lakukan dengan penuh kenikmatan. Hamba-hamba Allah dimanapun Anda berada, oleh karena itu mari manfaatkan Ramadan yang hanya satu bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang lulus dari madrasah Ramadan. Harus menjadi finalis-finalis Ramadan yang tidak tereliminasi, tapi menjadi finalis-finalis yang mampu meraih prestasi hingga pada akhirnya, begitu berakhirnya Ramadan, kita berhak menyandang sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa.
Muslimin, muslimat, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Mari kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu membimbing kita, memberikan kekuatan zahir dan batin sehingga kita bisa menuntaskan ibadah Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan dalam menjalani ibadah sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang pada akhirnya nanti ketika kami menuntaskan ibadah di bulan suci Ramadan menjadi hamba-hambamu yang bertakwa. Karena dengan berbekal takwa itulah sebaik-baiknya perbekalan di saat kami berjumpa denganmu ya Allah. Ya arhamar rahimin yarhamna. Rabbana wa taqabbal du'a minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fistabilil haq fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.